Instagram atau di sosial media lainnya dengan kata-katanya soal lucu-lucu gitu ya. Sebenarnya hari-harinya Pak Kodari itu ngapain sih? Nggak ada kerjaan atau apa? Tolong dong mic-nya dong, apa nggak ada kerjaan atau memang sibuk berkata-kata atau menyusun kata-kata? Sudah dipakai nyamuk. Aku lucu-lucu? Oh iya, Nanda juga lucu. Bang Kodari ini hati-hati loh, kerekam loh ini. Gak apa-apa, istri saya bukan Trisakti. Aman hati ya, Pak. Aman. Grogi sebelah dan tadi. Setahun yang lalu diundang oleh Mbak Sweta dan kawan-kawan ke markas ya. Hujan deras waktu itu. Alhamdulillah apa yang kita kerjakan, kita bicarakan pada waktu itu, kita rencanakan menjadi kenyataan. Kenyataan untuk kita semua. Lebih mengembirakan lagi kenapa? Karena begitu acara lagi, udah enggak hujan, enggak susah parkir, tempatnya keren. Ya. Itu tanda-tanda bahwa Laskar Trisakti adalah Laskar pemenang. Iya. Iya. Laskar pemenang. Kalau kalah pasti enggak ada cara begini. Dan pasti mikirin kemenangan. Dan enggak mungkin ada kalimat-kalimat kayak tadi. Iya. Lu cukup doa, yang lain gua beresin. Enggak ada. Gak mungkin datang Pak Dirjen gitu. Pak Menteri juga gak mungkin datang. Ya, itu namanya pemenang. Ya. Yang kedua saya salut dengan teman-teman Laskar 08 ya, Laskar Trisakti 08 karena ini banyak banget ini rame. Terus terang saya membandingkan dengan di UI. Di UI ada juga pendukungnya 08 namanya Pro UI. Ya, nah Kun itu juga teman kami sama aktivis juga dari zaman dulu ya. Ya memang aktivis itu aja sih. Dari zaman mahasiswa tidak sampai sekarang dia. Ini. Saya zaman dulu itu ya Muni, Yakut, Nusron, Fahri Hamzah, Fadlizon, Abdullah Azwar Anas, siapa lagi? Rama Pratama, Indra Pilian. Ya itu aja orangnya. Sama di itu saja. Nah di Pro itu terang nggak serame, nggak sesolid, nggak sebonak itu teman-teman. Yeay, keren. Nggak salah sama Trisakti. Yeay. Dari tahun 90 memang lebih bonak itu Trisakti ya daripada UI. Mun, gimana nih Mun? Tantangan nih buat kita ya. Kayaknya di sini kita harus bikin acara lebih daripada ini deh. Dengan disokong tapi lu jangan gua. Iya, kan bukan saya kan. Contohlah Pak Silmi Karim. Betul. Ya, habis ini semua tagihan geser ke beliau. Iya, Bang Nanda tadi beliau sendiri yang ngomong tadi kan. Ngomongnya loh.